Kami mohonkan agar melakukan display tepat di depan panggung dewan juri. Kami beri waktu 1 menit untuk mempersiapkan display. Sudah siap? Peserta nomor urut 11 Garda Muda Ciran dengan tema penawaran konser dipimpin oleh Muhammad Al-Fati. Kita mulai dalam 3, 2, 1. Sultan Muhammad Al-Fatih lahir di kota Erbil pada tahun 1432 Masehi. Sejak kecil, ia telah memperhatikan usaha ayahnya untuk menaklukkan Konstantinopel. Dan keinginan kuat untuk meneruskan cita-cita tersebut tumbuh dalam dirinya. Ketika naik tahta pada usia 21 tahun, dia mulai merencanakan strategi untuk menaklukkan kota itu. Atas dorongan iman kepada Allah yang didasari oleh hadis Nabi Muhammad SAW dan beratus tahun lamanya, kota Konstantinopel menjadi pusat kemegahan bangsa Romawi. Serta letaknya yang sangat strategis menghubungkan antara dua benua besar Eropa dan Asia. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kalian akan menaklukkan Konstantinopel. Pemimpinnya adalah sebaik-baik pemimpin dan tentaranya adalah sebaik-baik tentara." Assalamualaikum. Hei Sultan, aku ingin mengingatkanmu, kalau tembok dan keyakinan kami sepanjang sejarah belum pernah ditembus. Setelah pertempuran ini, Anda tidak perlu mengingatkan hal itu kepada siapapun, Kaisar. Kami datang untuk mengakhirinya. Jika kau serahkan kotanya sekarang, rakyatmu dan keluarga mereka akan tetap hidup dengan damai. Harta benda mereka tak akan disentuh sedikitpun. Kalau begitu, akan terjadi pertumpahan darahmu.
kamu mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Selalu di depan matanya. Jangan sampai ada di antara mereka yang melanggar syariat mulia ini. Ingat, kemuliaan dicapai dengan keyakinan. Waktu tersisa 30 detik. Dengan keberanian kita, kita tak akan mati syahid sebelum kita membuat musuh bertekuk lutut. Allahu Akbar. Waktu habis, dimohon kepada para peserta nomor 11 untuk segera membersihkan area display. Kami beri waktu sebanyak 1 menit untuk segera membersihkan area display. Terima kasih. Waktu clear area selesai. Dimohon kepada para peserta nomor 11 untuk segera membersihkan area display. Dan 320 kapal perang Konstantinopel takluk. Muhammad Al-Fatih berhasil membawa kemenangan dan merebut kota tersebut ke tangan Islam. Perlindungan terhadap rakyat tanpa pandang bulu diberikan olehnya. Hingga kini, Muhammad Al-Fatih merupakan salah satu pejuang muslim yang dimiliki oleh Islam. Peserta nomor urut 11.